Utara ini. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Nah, baru saya mau nge-vlog, ini sirine sudah bunyi. Langsung aja sambil opening ya teman-teman. Kali ini saya berada di JPL 18 Volvo yang berada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, tujuan di sini adalah saya ingin mengonten kembali di JPL ini dan dapat lihat ya, di depan saya ini sudah ada palang baru ini modelnya Kiolen, yaitu Kiosan campur lane ya. Seperti pada konten saya sebelumnya di JPL Kebon Pedas, Bojonggede, Keramat ya. Jadi modelnya sama dan sudah terpasang juga di JPL 18 Volvo Pasar Minggu ini teman-teman. Nah, sekaligus saya ingin mereview juga palang barunya ini model Kiolen ya teman-teman. Dan juga mengabadikan palang lamanya yaitu model Nippon Signal ini sebelum tergantikan dengan palang yang ini ya teman-teman. Seperti apa nih keseruan pada konten kali ini, ditonton terus, jangan lupa like, share, dan subscribe. Langsung aja kita ke kontennya, let's go teman-teman. Ini sambil hunting mengonten di JPL ini teman-teman. Kita tunggu keretanya. Oh, dari sana kereta ya teman-teman. Seri JR205 dari Bogor menuju Jakarta Kota nih, yang akan melintasi JPL 18 Volvo. Mantap. Model palang pintu terbaru ini yaitu model Kiosan campur lane ya teman-teman. Fitur-fiturnya di sini ada lampu arah laju kereta, lampu flashernya bohlam ya, serta rambu X-nya. Namun ini untuk rambu X-nya ini masih menandakan satu sepur ya, belum terpasang rambu V terbalik ya, rambu X-nya itu. Jadi seperti single track ya untuk penanda rambu X pada palang barunya ini. Untuk pemasangan rambu X-nya yang satu lagi, yang rambu V terbalik, ini belum tahu kapan ya. Mungkin bisa besok atau kapan, saya kurang tahu. Jadi kurang lebih ya sama seperti pada JPL model Kiolen yang di Kebon Pedas maupun Kedung Badak, Bojonggede, dan JPL 38 Keramat ya, sama ya. Mantap. Satu hal yang membuat saya geleng-geleng kepala di sini adalah pemasangan palang baru pada di apa posisi sebelahnya ya. Ini kenapa malah di sini ya teman-teman? Saya jadi bingung ini. Ini malah terhalang oleh rumah ya. Malah jadi di sebelah sini teman-teman. Waduh. Kita abadikan palang lamanya ini sebelum diganti yang baru, yaitu model Nippon Signal ini teman-teman ya. Palang berusaha untuk ditutup. Oke, yang sebelah sini masih sudah tertutup aman. Mari kita tunggu keretanya. Saat cek sini, ini lampu flashernya hanya berkedip satu aja ya, sebelahnya mati. Kita tunggu keretanya. Seri komuter lain JR205 ya, menuju Jakarta Kota dari Bogor. Melintas, mantap. Di sini bakal menjadi spot yang cakep nih teman-teman. Rekomen buat kalian RF JPL ya, Real Fans JPL yang suka ngonten JPL seperti saya. Ini hunting ya, dapat spot nih ya untuk depan palang pintu nih. Cakep sih, cuman pertanyaannya adalah kalau lampunya ngadep sini, sementara kan jalannya kan dari sana.
apa mungkin bisa jadi 2 palang pintu gitu ya teman-teman. Kalau jadi 4 palang pintu gitu jadi cakep sih menurut saya. Jadi palang lamanya nggak perlu dicabut. Semoga sih seperti itu ya teman-teman. Baik, mari kita tunggu keretanya. Seri Tokyo Metro 6000 ya, menuju Jakarta Kota melintas. Abadikan sebelum diganti yang baru nih teman-teman. Palang berusaha untuk ditutup. Nah, oke, sudah tertutup. Yang sebelah sini tinggal yang sebelahnya. Oke, sudah tertutup aman. Mari kita tunggu keretanya. Lampu flasher yang di sebelah sini nyala dua-duanya berkedip bergantian. Di sini malah uniknya adalah palang pintu yang barunya malah dibangunnya di sebelah sini, teman-teman. Sayang banget ini pasti bakal tidak terlihat ya oleh para pengendara karena terhalang rumah di depannya ini. Apakah mungkin nanti pas saat peresmian bakal dipindahkan? Saya kurang tahu. Kita lihat nanti aja ya. Mungkin ini pembangunan yang palang baru di sebelah sini baru untuk sementara aja kali ya teman-teman. Nanti di saat peresmian mungkin bisa dipindahkan ya. Baik, kita tunggu keretanya. Nah ini kalau POV kita kalau jadi jalan kaki ataupun para pengendara ya yang lewat sebelah sini tuh ya terhalang teman-teman. Waduh, dan saya harap sih pas peresmian nanti jika palang barunya sudah aktif ini jangan sampai posisinya masih sama seperti ini ya teman-teman, karena sayang banget terhalang ini ya. Waduh, baik kita coba hunting sebelah sini ya teman-teman walaupun terhalang. Palang sudah tertutup, mari kita tunggu keretanya. Ini saya hunting tidak sendirian, bersama Mas Nyaman di sebelah sana. Subscribe channel ya teman-teman. Malah ngotot menutup.
Oke. Palang sudah tertutup aman. Tinggal sebelah sini. Oke, sebelah juga sudah tertutup. Aman, kita tunggu keretanya akan lewat di JPL ini. Komuter lain dari Bogor yang akan menuju ke Jakarta Kota dan akan melintasi JPL 18 ini. Seri JR25 ya. Palang otw menutup, ini posisi dari sebelah sini kelihatan palang barunya mantap ya teman-teman. Sudah tertutup aman. Baik, mari kita tunggu keretanya. Ini juga masih sambil ada apa ya, pekerjaan buat nebar batu bara ya, batu bara yang terbaru kayaknya. Oke, palang sudah tertutup. Wah, ada kejauhan lokomotif teman-teman. Kereta batu bara teman-teman, mantap. Yang akan melintasi JPL ini, kita tunggu. Batubaranya melintas nih teman-teman di JPL ini. Wah, jalan lambat ya. Wah, ada dua kereta yang akan lewat di JPL ini. Kita tunggu satu kereta lagi. Tapi kemungkinan ada tiga sih, karena yang dari sebelah sana udah kelihatan lagi tuh. Ada komuter lain Tokyo Metro ini di stasiun Pasar Minggu Baru nih, persiapan masuk. Ini akan ada kereta lagi, kita tunggu. Wah, itu berpapasan dengan batu bara tuh, komuter lainnya ya. Dan ada satu kereta lagi yang akan lewat, namun diperbolehkan untuk lewat dulu untuk para pengendara motornya ya, karena mau buka palang pintu juga udah mepet ya, karena keretanya sudah dekat yang dari arah Babaranek tadi. Seri komuter lain Tokyo Metro 7000 nih teman-teman. Ini kayaknya juga salah satu termasuk KRL spesies yang lumayan langka di sini ya. Mantap, tiga kereta sekaligus tadi yang melintas, satu kereta batu bara, duanya komuter lain. Mantap. Untuk kontennya sampai di sini dulu, sekian dan terima kasih yang sudah menonton konten saya pada kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.